Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel di hari 18 motovlog. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memperbaiki motor Honda Pijek ya. Nah, ini posisi udah ganti aki baru namun tetap tidak bisa menyala. Nah, jadi penyebabnya di kabel ini, kabel yang ke ECU 3 nih yang warna merah, yang kabel merah strip kuning ini kendor atau kurang kenceng ya. Biasanya juga ada yang putus atau gosong. Nah, coba kita hidupkan nih ya. Hidupkan, Bang. Nah, nih dihidupkan. Jadi nggak bisa sama sekali ya. Nah, ini kita coba perbaiki. Kita cabut dulu soketnya. Soketnya terlepas ya. Tadi kita cek nggak ada kosong kan. Tadi kita cek ya, tadi nggak ada masalah gosong atau putus, tetapi cuma kendor ya. Jadi ini saya ganjil pakai semacam serabut kabel. Kita pasang lagi. Nah, soket dah kita pasang lagi. Mari kita hidupkan, apakah bisa? Nah, alhamdulillah ya. Ini motor hidup kembali. Jadi buat subscriber jangan panik ketika penggantian aki di motor Pijek masih tetap tidak bisa hidup. Setelah cek kelistrikan aman semua, arus masih ada semua. Nah, biasanya sering banyak terjadi di ECU-nya ini, soket-soket ECU-nya ini ya yang gosong. Mungkin itu tip dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.